Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Di kesempatan ini bikin video apa lagi, Bang? Di kesempatan ini saya bikin video nih, Yamaha Mio Gear dengan Yamaha Frigo, boros yang mana, Bang? Nah, jadi teman-teman wajib nonton nih video singkat saya. Selama saya menggunakan Yamaha Mio Gear dan Frigo, untuk bahan bakarnya menurut saya 11-12 saja ya untuk bahan bakarnya. Kalau dibilang irit ya tidak juga, kalau dibilang boros tidak juga, tergantung kita memainkan gas atau tarikan gasnya ya. Kalau kita boncengan bersama keluarga dia sedikit lebih boros karena bebannya berat. Jadi dua-duanya ini ya, sepeda motor yang saya miliki ini dia memang bekerja keras. Saya kantor bersama istri ke Banjarmasin, beli popok, beli susu. Jadi ya Yamaha Mio Gear dan Frigo ini ya bekerja keras banget dua sepeda motornya. Jadi yang satu di tempat orang tua saya ya sepeda motornya. Jadi kalau naik tanjakan untuk sepeda motor ini, alhamdulillah kalau bawa popok sampai dengan 4 ya, ditaruh bagian depan, alhamdulillah masih aman. Itu di apa ya, kalau bahasa Indonesia itu diduduk ya, anak saya si Jahra yang agak besar, alhamdulillah aman. Rehan usia berapa, Bang? 5 tahun ya, Bang ya. Itu ada Bang Rehan juga nih, alhamdulillah aman. Istri saya ya beratnya 75, saya 85, alhamdulillah. Untuk tanjakan alhamdulillah aman. Kalau ke Banjarmasin PP ya 100 kilo ya. Kalau 4 liter, 5 liter ya cukup Mio Gear ini sama Frigo. Cuma ya kekurangannya dari Mio Gear ini, kalau untuk ngisi bahan bakar kita perlu turun semua ya. Kalau Frigo dia tidak perlu kita turun lagi. Enak banget tuh Frigo. Untuk ruang penyimpanan juga besar. Cuma sayangnya kalau Mio Gear ini ya kita kalau bawa, kalau Frigo ini harus bawa kantong kresek ya. Saya menggunakan Frigo lama, tidak menggunakan Frigo terbaru. Kalau Mio Gear ini kelebihannya dia bisa taruh botol minum atau bagian depan, enak. Bisa taruh apa, Bang? Dot ya, Bang? Bisa kita taruh dot, teman-temannya. Jadi untuk bahan bakarnya sama-sama tidak terlalu boros dan tidak terlalu irit gitu ya. Jadi yang masih bingung, kalau pilihan yang mana, Bang? Kalau teman-teman memiliki dua anak, pilih aja ya Frigo, karena tempat duduknya dia lebih luas untuk anak ya, yang memiliki dua anak. Semoga videonya dapat membantu, dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Dadah, assalamualaikum.